Informasi selanjutnya, pemirsa, perhatian dan doa tercurah untuk Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang tengah menderita sakit berat. Di tengah perawatan intensif, Risma mendapat kunjungan dari kerabat termasuk Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Usai menjenguk, kondisi Risma disebut membaik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjenguk Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo Sabtu pagi. Kedatangan Mendagri disusul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Keduanya menjenguk Risma yang dirawat di ruang ICU. Usai menjenguk, keduanya membawa kabar baik terkait kondisi Risma yang mulai membaik. Alat bantu pernafasan telah dilepas. Senang, Bu Risma. Saya datang langsung begini-begini. Apa aja yang senang ya, Bu? Ya, ngobrol apa aja, Bu? Saja. Oh, sudah bisa. Bisa ngobrol atau bisa ngobrol? Ya. Bicara belum, tapi sudah mengerti, bicara pelan-pelan. Oh, ada yang ditulis? Gisternya gimana? Tidak, sudah. Risma khususnya, beliau cepat sehat, cepat pulih. Apakah masih menggunakan selang? Enggak, ada juga tidak. Risma mendapat perawatan intensif akibat sakit asma dan mah akut yang dideritanya. Kondisinya sempat menurun pada Selasa lalu hingga dilarikan ke rumah sakit, diduga dipicu kelelahan. Risma memang dikenal sebagai sosok pekerja keras dalam memimpin Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.